Halo Sobat Weekly, kalau udah dengar suara saya gini, berarti it's weekend time. Yap, weekend telah tiba lagi nih. So, it's weekend time juga kembali hadir untuk teman kalian. Kali ini, saya mau jalan-jalan ke Bukit Akasia. Kemarin kan udah nih di Bandung. Sekarang, kita bergeser sedikit ke arah Sumedang. Tempat kali ini cocok banget buat relaksasi. Karena letaknya ada di atas bukit. Apa sih Bukit Akasia itu? Bukit Akasia merupakan yayasan pendidikan yang berkontribusi kepada masyarakat, baik secara formal dengan membuat sekolah dasar alam, maupun non-formal, yaitu dengan melakukan pemberdayaan ekonomi dengan membuat pusat kuliner Bazar Gantung yang terbagi menjadi Balandongan dan Saung Bazar Gantung. Tempat yang berada di dalam komplek panorama Sumedang ini juga memiliki spot-spot foto yang bagus banget nih. Karena kebetulan saya udah dateng, yuk ikut saya jalan-jalan di Bukit Akasia. Duduk dulu Unik banget ya tempat duduknya, dari batang kayu. Jadi kerasa banget nih alamnya. Yap, ini dia Sekolah Dasar Alam Bukit Akasia. Tapi kok sepi ya Sobat Weekly? Oh iya, ini kan weekend. Ya udah, saya mau nyoba main ayunannya aja. Sekalian nih, nostalgia zaman SD dulu. Seru juga nih Sobat Weekly. Sambil main ayunan, anak-anak di sini juga bisa lihat pemandangan gunung di depannya. Yuk, kita lanjut lagi. Kali ini ikut saya ke salah satu spot foto yang populer nih di tempat ini, karena pemandangannya nggak main-main. Let's go! Wah, bisa kalian lihat kan Sobat Weekly? Dengan view yang terbuka seperti ini, kita bisa melihat gunung-gunung di sekitar, perumahan, dan kepadatan lalu lintas di bawah. Cocok banget kan buat refreshing? Apalagi kalau kesini bawa pasangan, kayak yang di sebelah saya nih. So sweet banget sih. Dari temen aja sih ya, ya banyak dari temen banyak sih. Juga yang suka kunjung ke sini soalnya kalau sore malam pemandangannya tuh bagus gitu. Ya paling lihat-lihat pemandangan gitu, tenangin pikiran gitu. Kalau sama pacar ya cerita-cerita ya, ngobrol-ngobrol singkat gitu. Sama udah pernah sih, sering juga sih.
pemandangannya sih. View-view-nya itu menarik sih. Harapan kedepannya harapannya tuh banyak inilah. Yang jualan-jualan gitu lah. Tempat kopi atau apa aja lah yang bisa ada makanan di sininya gitu. Jadi nggak malam doang yang bukanya, sore juga harus ada lah gitu. Oke Sobat Weekly, jangan kemana-mana dulu. Karena setelah ini, saya mau ketemu sama pengelolanya. Penasaran kan? So, tetap di It's Weekend Time. Karena weekend, waktunya liburan.